Do you want to know? Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Tetap dalam lindungannya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dalam video kali ini, Febri mau bikin tumis buncis sama cumi-cumi. Bahannya ada 3 ikat buncis, 1/2 kilo cumi-cumi, 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, cabai rawit. Saya pakai secukupnya ya. 4 lembar daun jeruk, penyedap rasa, gula, garam. Buncisnya sudah saya bersihkan dan untuk bahan-bahannya sudah saya potong dan iris menurut selera ya. Cumi-cumi juga sudah saya bumbuin. Ada jahe 3 iris, lada putih, kecap asin, penyedap rasa, saya nggak pakai garam ya. Ikutin kelanjutannya gimana cara memasaknya. Saya sudah siapkan minyak ya, lalu masukkan cumi-cumi untuk ditumis. Harum dan cukup matang, lalu kita angkat. Cuminya sudah diangkat, wajannya juga bersih ya, dan kita kasih minyak kira-kira 5 bahan sudah lagi ya teman-teman. Lalu masukkan bumbunya.
ada sedikit air. Lalu masukkan penyedap rasa gula garam. Lalu masukkan cumi-cumi yang sudah ditumis tadi. Tes rasa. Kita sudah cukup. Kita matikan kompor untuk dihidangkan. Sudah matang teman-teman, siap untuk dihidangkan. Bikinnya sangat simpel dan bahannya mudah didapat ya. Untuk teman-teman boleh mencoba resepnya. Ku ucap banyak terima kasih untuk semuanya yang telah setia menonton videonya Febri. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan video-video terbaru buat teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.